Oke, sahabat Papa Jo, kali ini saya mau apa ya? Mau cacah kembali aglonema rinjani. Sebenarnya ini udah saya cacah, udah saya culik induknya, tapi batang ke atasnya masih terlalu banyak. Kalau buat yang suka memperbanyak atau bertani, sayang ya. Ini saya mau ambil lagi satu ruas. Kita potong dulu. Ini untuk satu ruas saja bisa ya teman-teman, yang penting dia punya mata tunas. Walaupun tanpa akar saya bisa ambil. Jadi kita potong dulu. Nah, ini kita sudah lepas teman-teman, satu daun plus satu mata tunas. Saya ambil, kita bersihkan dulu seperti ini ya. Kita lihat, cek ini apa masih ada mata tunas. Harusnya sih ada teman-teman nih, karena per satu daun tuh biasanya membawa satu mata tunas. Oke, kita lepaskan dulu. Ini ada bekas apa ya, daun, bekas ludang daun. Ini daun yang pertama saya culik induk, kita bersihkan dulu. Nah, ini teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ini ada titik putih. Nah, ini tuh mata tunas ya. Mata tunas biasanya itu ada di balik batang daun aglonema. Jadi ini apa, cikal bakal untuk pertumbuhan daun baru ya, atau tanaman baru. Kita oleskan dulu menggunakan antrakol seperti ini. Nah, selanjutnya ini yang induknya juga, atau yang awalnya yang udah saya potong, saya kasih antrakol dulu ya, untuk mencegah apa, jamur-jamur yang bisa membuat aglonema membusuk ya. Saya kasih antrakol dulu seperti ini. Nah, ini selanjutnya yang tadi kita potong, yang satu ruas akan kita tanam. Ini sudah saya oles menggunakan, selain antrakol saya kasih perangsang akar ya teman-teman ya, kalau ada ya, kalau tidak ada juga it's okay, nggak masalah. Saya tanam menggunakan kokopit karena untuk tanaman aglonema yang tanpa akar sama sekali biasanya saya menggunakan kokopit. Ini bisa membantu mempercepat pertumbuhan akar terlebih dahulu ya, karena biasanya kalau yang tanpa akar tuh aglonemanya menumbuhkan akar dulu baru ke tunas. Ya, kokopitnya saya kasih seperti biasa, pupuk slow release atau osmokot sedikit saja. Selanjutnya kita rapikan ya seperti ini, kita apa, rapikan, tekan-tekan seperti ini sampai padat kokopitnya. Jangan terlalu longgar, karena kalau dia goyang-goyang itu juga mempengaruhi apa ya, bisa lambat pertumbuhannya, bahkan bisa langsung mati juga ya. Seperti ini ya. Nah, jangan lupa teman-teman ya, setelah ditanam seperti ini disiram terlebih dahulu, lalu disimpan di tempat teduh. Terima kasih.